السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. تمام sekali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai tadbir Masjid An-Nawawi kerana menerima saya yang bukan di kalangan orang alim ataupun di kalangan ustaz untuk berada di hadapan tuan-tuan pada malam ini. Dan ucapan terima kasih saya juga kepada LADA kerana memberi ruang kepada insan ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, malam ini hanya sebagai satu pertemuan saya dengan orang Langkawi. Kita bertemu kerana Allah, kita berpisah kerana Allah. Tak lebih daripada itu. Cuma bila kita berjumpa ni, orang kata kita sembang-sembang sikit lah. Nak mengajar, saya tak ada ilmu. Saya ke orang alim. Mengaji, tak mengaji tak mana macam guru kita yang lain. Cuma biar pertemuan ini beroleh manfaat dunia akhirat. Kita mai pada malam ni tuan-tuan sebagai tanda keimanan kita pada Allah. Saya mai di masjid ini, saya jumpa tuan-tuan, tuan-tuan mai di masjid ni kerana seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah ila al-akhir al-ayah. Kita mai di rumah Allah Ta'ala ni, yang mana rumah Allah ni tempat malaikat. Tak suka tempat macam ni ni malaikat. Tak suka tempat macam ni ni orang soleh. Jadi tempat ni tempat baik. Kita panggil masjid. Jadi orang yang baik ni termasuk orang beriman yang Allah sebut dalam Quran. Mereka suka tempat ni. Malaikat suka tempat ni, orang beriman suka tempat ni. Jadi kalau hati kita rasa suka duduk dalam tempat ni, teringin nak mai tempat ni. Antara orang yang Nabi sebut dalam hadis, orang yang hati dia sentiasa terpaut dengan masjid, orang ni yang besok dapat naungan arasy Allah. Masa di padang mahsyar besok, panas tak boleh nak kata. Kita sehari dua ni, saat hujan, saat panas lit-lit, entah, panas sungguh. Kita duduk dalam rumah, keluar rasa nak demam. Rasa dahaga sungguh. Itu pun kita tak tahan lah dalam dunia ni. Di akhirat esok hangat ya,
tak ada satu perkataan yang boleh kita katakan hangat dia macam mana. Tak ada perkataan. Cuma orang yang selamat, orang yang besok kat sana, dia dapat naungan arasy Allah kat sana. Siapa dia orang yang dapat naungan arasy Allah? Antara salah satu dia, orang yang hati dia terpaut dekat masjid, kasih dekat masjid, cinta dekat masjid. Jadi masjid ini tuan-tuan tempat orang baik. Orang yang nak jadi baik, dia main masjid. Orang nak buat baik, dia main masjid. Lepas itu bila kita duduk dalam masjid, kita boleh buat baik. Tak macam kita duduk dalam rumah. Kita boleh semayang sunat. Kita boleh terasa nak baca Quran. Kita terasa nak mengkhatib. Sebab masjid ni lah. Allah sebut, siapa yang masuk di dalamnya, aman, kata Allah. Siapa duduk dalam masjid, dia rasa tenang. Sebab apa? Sebab dia ketika itu, dia di dalam rumah Allah. Inilah, kalau kita dapat benda ni dalam hidup kita, insyaAllah kita aman damai. Aman damai ni tuan-tuan duduk sini. Aman damai ni bukan duduk di sini. Aman kita duduk sini. Tu ada doa orang dulu-dulu kan. Yang lah kita tak dengar dah. Lama tak dengar. Ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, najjina mimma nakhaf. Doa tu lama kita tak dengar. Lama sungguh dah. Jarang-jarang sekali baru kita dengar. Jarang sekali. Doa yang Tok Guru kita ajak kita dulu. Hati yang aman. Minta Allah Ta'ala yang bersifat, yang boleh amankan kita, dia saja. Kita tak ada sifat. Yang boleh tenangkan kita, dia saja. Sebab dia ada sifat tu. Lepas tu, ulama' dulu, dia didik kita. Tiap-tiap hari yang kita minta dengan Allah. Apa yang kita takut dalam hidup kita, amankan ya Allah. Apa yang kita takut dalam hidup kita, salimna, selamatkanlah ya Allah. Apa yang kita takut dalam hidup kita, najjina, jauhkanlah ya Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita mai malam ni, kita duduk dalam majlis ilmu, sembang-sembang lah. Cerita pasal Allah, cerita pasal Rasul. Maka apa yang kita buat pada malam ni adalah tanda kesungguhan kita nak masuk syurga. Sebab apa? Sebab Nabi kata pada satu hadis, siapa yang bersungguh-sungguh duduk jalan ilmu, walaupun dia tak dapat ilmu, bukan semua orang duduk dalam majlis ilmu dia boleh ilmu. Bukan semua orang kerap duduk dalam majlis ilmu dia jadi ulama. Apa Nabi kata? Allah buka jalan dia, mudahkan urusan jalan dia nak pergi ke syurga. Kita berhimpun malam ni tanda kesungguhan kita, kita nak duduk dalam syurga. Pasal apa kita nak duduk dalam syurga? Sebab kita penat dah dalam dunia ni. Penat dah. Hidup kita penat. Otak kita penat. Akal kita penat. Kita fikir macam mana aku nak hidup. Kita fikir macam mana aku nak makan. Kita fikir macam-macam fikir akal kita. Pasal apa aku nak duduk dalam syurga? Aku tak mau fikir.
Aku makan, aku tak mau fikir, aku mau saja Allah bagi. Aku tak mau fikir dah aku sakit. Ada yang sakit bertahun-tahun, tuan-tuan. Sebab syurga ni tak ada sakit. Aku tak mau fikir dah kawan aku khianat aku, orang keliling aku, jiran aku buat zalim kat aku. Aku tak mau dah. Dunia ni penat, tuan-tuan. Aku nak duduk satu tempat yang aku tak mau penat. Kawan-kawan semua suka-suka. Kawan-kawan semua hebat-hebat. Dalam sana sakit tak ada. Kita tak tua. Lah tua. Dulu kita gagah, kita kuat. Lah kita tak laraklah. Saya kemarin pi makan di kedai. Kaki terkeleceh sikitlah tuan-tuan. Buku lali duk rasa lagi Lela. Dulu kita muda-muda terkejun daripada pokok nyok tak ada apa. Pasal apa? Pasal tu kita muda ya. Lah salah langkah ya tuan-tuan. Berasa dah tak upaya dah. Maknanya kita ni tak lahat, kita dah tak kuat. Kita ni dah tak macam dulu. Sikit-sikit kena hujan sikit, demam, sesemah. Minum air batu lebih, batuk. Kita tak upaya dah. Maknanya, kita nak balik jumpa Tuhan lah. Kita nak pergi jumpa Allah Ta'ala yang jadikan kita. Kita nak pergi jumpa dia lah. Jadi, tuan-tuan, kalau pergi jumpa Allah Ta'ala, sampai sana, kita duduk tempat tak elok, dua kali sakit. Dunia kita sakit. Sana pun kita sakit. Kita tak mau dua kali sakit. Kita tak mau dua kali sakit. Kita sakit dah dalam dunia ni. Tu fikir tu sakit, fikir ni sakit. Macam mana nak cari duit? Hak ni yang tu, macam-macam kita fikir dalam dunia ni. Tak berhenti akal kita, tuan-tuan, daripada muda. Sampailah. Akal ni tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti fikir pasal hidup ni. Penat, tuan-tuan. Tuan-tuan tak penat lah. Saya penat. Sampai masa saya tak mau fikir pasal hidup ni. Aku fikir benda yang sama. Sampai umur aku nak masuk 60 lah. Saya nak masuk 60 tahun lah. Tak sampai lagi lah. Tapi tak berhenti fikir pasal hidup ni. 60 tahun nak masuk 60 tahun kita tak fikir, tak berhenti fikir pasal hidup ni. Tak penat lah tuan-tuan. Hidup dalam keadaan yang kita penat dengan kehidupan ini. Sampai di sana kita penat lagi. Allah tanya kita lagi satu-satu-satu. Tuan-tuan, malam ni saya nak sembang dengan tuan-tuan satu hadis. Hadis riwayat Bukhari wa ghairihi dan lainnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Bahwasanya amal ni dia tengok pada ujung ya. Kita ni nak tahu kita ni elok tak elok ujung kita. Tuan-tuan, hadis ni nampak pendek saja. Ustaz baca hadis pendek, yalah saya orang bodoh. Orang bodoh dia tak apa hadis banyak-banyak. Orang bodoh macam saya ni hadis pendek dah. Innamal a'malu bil khawatim. Hadis ni nampak pendek tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Nabi kata amal ni dia tengok di ujung lah. Orang soleh tuan-tuan, dia dengar saja hadis ni dia mula risau tu. Pendek saja. Tapi bila dia dengar saja hadis ini, dia mula rasa gelisah. Salah satu sejarah yang bagi tahu kat kita tentang cerita Sufyan As-Sauri. Dia kata Sufyan As-Sauri, dia tiap-tiap malam dia menangis. Dia kata, ni kata teriak, riau.
Tiap-tiap malam dia menangis. Bila dia menangis nak abad mai tu, cara Sufyan As-Sauri menangis, saya teringat guru saya menangis. Guru saya ni, saya kata boleh sebut guru saya tu. Sedih. Guru semua tak ada akhah. Saya ada lima orang guru, lima-lima. Pih, tak mati lah. Saya boleh cerita guru ni, saya sedih sikit. Pasal apa sedih? Pasal dulu, kalau kita buat jahat, mereka tegur. Mereka tegur kita. Rizam, ni buat ni tak boleh, jangan buat ni, jangan buat ni. Lah tak siapa tegur saya. Kalau saya salah, saya tak tahu saya salah. Lepas tu, guru ni, dia macam makpak, kata syair. Mu'allimuka kawalidik, dia kata. Guru ni macam mak pak kita. Kita tak boleh ganti tempat guru kita. Ha? Yang patah temu hilang berganti ni bukan guru tuan-tuan. Tak jumpa guru macam tu. Tak jumpa. Ulama ni dia patah dia tak ada ganti. Guru kita. Tuan-tuan pun ada guru. Saya dengar ya, tak? Masjid kita ni kan sejarah dia. Guru kita. Tuan Guru Almarhum Tuan Guru Dato' Harundin. Tuan-tuan nak cari hak macam Dato' Harundin, tak jumpa. Tak ada. Itu guru tuan-tuan. Guru saya ni, kalau dia menangis, dia teriak malam tuan-tuan, macam budak kecil. Budak kecil yang hilang mak dia. Pukul 4 pagi tu. Dia teriak, dia riau ni tuan-tuan. Dia menangis macam dia hilang mak dia. Dia rumah dia, dia ada pondok kecil. Dia panggil pondok khalwat lah. Kalau dia nak buat ibadat, duduk dalam pondok. Dia tak mau orang kacau dah. Pukul 4 pagi tu, kalau dia menangis tu, dengar tuan-tuan. Dengar. Sufyan As-Sauri ni, bila cerita dia menangis setiap malam, saya teringat guru saya menangis. Dia boleh bayangkan dia menangis macam mana. Orang soleh ni, dia kalau menangis ni, kita tahu dia menangis macam mana. Memang dia menangis tu macam dia hilang sesuatu lah hidup dia. Jadi satu hari murid dia ni, murid Sufyan As-Sauri ni, dia tanya guru dia. Wahai guru kami, hang kan orang soleh, dia kata. Tok guru besar lagi, dia kata. Ha, ni, cerita ni kita bawa cerita orang Kedah lah. Nah. Jangan bawa cerita dalam buku, lagi susah. Kata, Tok Guru dia kata, hang ni kata, orang soleh, dosa mengkurang kami tengok. Dia jawab apa? Aku teriak ni, dia kata. Bukan sebab aku takut mati. Bukan sebab pasal dosa. Sebab ni aku tak tahu, dia kata. Besok masa aku mati, dia kata. Allah cabut dah iman aku. Sampai tahu tu tuan-tuan dia fikir. Besok masa aku sakaratul maut, dia kata. Allah cabut dah iman aku. Murid dia tanya apa siapa. Aku dengar cerita. Dalam hadis dia kata, dalam asar. Kata, fitnah mati ni dia kata, cukup berat dia kata. Tak semua orang boleh lepas fitnah iman ketika mati dia kata. Yang tu aku menangis setiap malam kerana aku risau itu. Ketika orang salah dia dengar saja, innamal a'malu bil khawatim ni tuan-tuan, dia rasa takut. Ketika dia rasa takut ni, hadis ni cukup pendek, dia buat apa? Dia dengar saja hadis ni, dia nak buat apa? Pertama, Allah. Dia jaga iman dia, dia jaga takwa dia. Pasal apa? Pasal
kalau kita besok kita mati, khawatim kita akhir hayat kita, kita boleh mengucap la ilaha illallah, Nabi kata masuk syurga. Nabi kata siapa-siapa yang akhir kalam dia dengan la ilaha illallah dakhal jannah, masuk syurga. Tapi saya kena tanya, tuan-tuan kena tanya, boleh tak aku sebut la ilaha illallah masa nanti? Saya ada orang mati ni banyak tuan-tuan. Tapi nak dengar kat telinga kita, la ilaha illallah. Tak ada. Hak yang kita jumpa dalam televisyen ni, drama Melayu, tiap kali mati sebut la ilaha illallah, tiap kali mati sebut pun senang sungguh lah. Hakikatnya hak yang kita hadap orang mati ni tak dengar tuan-tuan. Yang kita duk dengar apa? Dia duk jerit dulu. Ada sekali ketika seseorang ditalkinkan dengan la ilaha illallah tuan-tuan, dia giling kepala gitu. Rupa dia orang yang boleh pi jumpa Allah Ta'ala akhir hayat dia dalam keadaan dia boleh sebut Allah, 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 tak ramai. Mereka yang dalam hidup dia, mereka jaga iman dia. Jaga iman, mereka jaga ketakwaannya pada Allah Ta'ala. Baik tu doa Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa dia nampak mudah tak ya? Tiga doa ni tuan-tuan nampak macam tak ada apa. Ya Allah, aku minta tolong. Ni tara Nabi ni tuan-tuan. Nabi doa macam tu. Allahumma a'inni. Ya Allah, aku minta tolong. Nabi minta tolong Allah apa dia? Ala zikrika. Aku ingat engkau. Aku tak lupa engkau. Aku ingat engkau. Aku tak lupa engkau. Tuan-tuan, kalau tak ada sembahyang, kata ulama, kita lupa ke Tuhan. Kalau tak ada sembahyang lima waktu ni, nescaya kita lupa Allah Ta'ala. Bila masa kita ingat dia? Bila waktu kita ingat dia? Bila masa kita peduli kat dia? Ala zikrika wa syukrika, syukur wa husni ibadatik. Dan aku boleh buat ibadat sebaik-baik, tanda aku syukur. Aku habiskan masa aku ni untuk engkau. Ini janji kita dalam sembahyang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tiap-tiap kali dalam sembahyang kita beritahu Allah Ta'ala, tuan-tuan, Allah Ta'ala ni maha mendengar. Kita habaq dengan Allah. Inna salati, ya Allah, sembahyang aku ni. Wa nusuki, ibadat aku, baca Quran, zikir, semua benda ni aku buat. Wa mahyaya, hidup aku ni, ya Allah. Wa mamati, dan aku mati. Lillahi rabbil alamin. Semua milik engkau, Tuhan. Semua untuk engkau. Tapi yang kita cakap, yang kita buat sama. Tanya. Sebab Allah Ta'ala besok tanya kita. Allah tanya saya, Allah tanya tuan-tuan.
Masa dalam hidup dulu kau kata kat aku, semayang, ibadat, hidup, mati, semua untuk aku. Tapi hang dah guna hidup hang untuk siapa? Kita dah guna pakai hidup kita ni untuk siapa? Tuan-tuan, saya selalu cakap dalam kuliah saya, kita ni orang muhung kuat. Sampai dengan Tuhan pun kita muhung. Kita nak semayang sunat maghrib pun kita tak boleh. Tadi baru kita habaq dengan Allah. Ya Allah, hidup aku ni untuk hang, ya Allah. Kita nak sujud dengan Tuhan tak? Tuan-tuan, dulu Allah bagi kat Langkawi ni tsunami. Jangan lupa kan tu. Tak ada siapa boleh tahan air laut. Mazlan nak cerita apa saya tanya tsunami dulu macam mana. Kata air amai. Tinggi pokok nyok dia kata. Tuan-tuan, siapa boleh tahan air laut? Tuan-tuan tengok kebesaran Tuhan. Aku tak mampu tahan. Aku tak mampu tahan bila Allah menghantar tentera dia. Tuan-tuan, kita ni Allah bagi lagi masa. Ada kawan-kawan kita pi dah masa tu. Lepas tu mai COVID pula, kawan-kawan kita ada pi dah masa tu. Tapi pasal apa Allah bagi kita hidup sampai lah? Sebab apa? Sebab Allah sayang kita. Sebab apa Allah sayang kita? Allah suruh kita perbetulkan diri kita. Masa hang dengan aku untuk nak jumpa aku tak lama lah. Perbetul diri balik. Kembalilah kepada Allah. Biar di sana besok kita senang. Tuan-tuan, ketika orang soleh dengar hadis ni, ketika itu Allah campakkan dalam hati dia kasih dengan akhirat. Dia mula sayang akhirat. Hati dia mula sayang akhirat. Hati dia. Tuan-tuan, buka surah Waqiah. Baca sifat ahli syurga. Ahli syurga ni macam mana? Baca Quran, tengok terjemahan. Tengok terjemahan. Tengok Allah cerita pasal ahli syurga ni. Seronok sangat. Balik ni, buka Al-Waqi'ah. Salah satu ayat syurga, buka Waqi'ah. Tengok Allah cerita pasal syurga macam mana. Kemudian, lepas Allah cerita pasal syurga, tengok cerita orang neraka macam mana. Allah cerita orang neraka ni macam mana. Masa tu tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran ni dalam keadaan yang penuh tadabbur, bukan nak bagi khatam. Sebab Imam Ghazali kata, kita ni kalau hati kita kerah sampai Quran baca pun tak lut hati kita. Dengar hadis pun tak boleh lembutkan hati kita. Imam Ghazali kata, baca Quran. Baca Quran ni elok dia dengan terjemahan. Bila kita baca Al-Quran, kita tengok terjemahan, maka kita akan bertambah iman kita. Ini kata Allah dalam Quran. Tak silap saya, surah Al-Anfal ke Al-An'am. Tak ingat. Dan apabila dibacakan ke atas mereka ayat Allah Ta'ala, zadadhum imana, iman mereka bertambah. Ketika tuan-tuan kita takut dengan akhir hidup kita, kita buat apa? Kita buat amal soleh banyak-banyak. Kita mula berlumba-lumba kepada kebaikan. Sebab apa? Sebab kita mau
kita mau akhir hidup kita baik. Nabi kata apa? Nabi kata, macam mana ibadat yang kita istiqamahkan sebelum kita mati, Allah bagi peluang untuk kita lakukan amalan yang kita istiqamahkan dalam hidup. Kalau kita istiqamah semayang malam, sebelum kita mati Allah bagi kita peluang semayang malam. Kalau kita istiqamah baca Quran, sebelum mati kita akan baca Quran dulu. Kalau kita istiqamah sedekah, sebelum kita mati kita sedekah dulu. Kalau kita istiqamah tengok mak pak kita, memang kita ni anak paling rajin tengok mak kita, pak kita masa hidup. Sebelum kita mati, dia kata takdir kata kita pi dulu sebelum mak pak kita pi. Sebelum kita mati tu kita akan pergi tengok mak pak kita, baru Allah ambil nyawa kita. Allah bagi kesempatan kita buat baik yang kita istiqamah kan. Kalau kita dalam hidup kita istiqamah zikir, wirid, selawat tak tinggal. Sebelum kita mati ni Allah bagi peluang kat kita. Hang jangan mati dulu. Buat dulu kebaikan yang hang pernah buat masa hidup. Selesai kita buat baik semua, baru Allah ambil nyawa kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita mau hidup kita akhirnya baik, maka kita bersungguh-sungguh istiqamah buat benda baik dalam hidup. Maka kita akhir kita dalam keadaan yang baik. Kemudian tuan-tuan, kalau kita mau hidup kita akhir yang baik, innamal a'malu bil khawatim ni, kita wujudkan berusaha sungguh-sungguh lah. Lahirkan sifat rendah diri dengan Allah Ta'ala. Lawan daripada rendah diri ni sombong. Kita jangan sombong tuan-tuan. Pasal apa? Kita takkan mampu lawan Allah Ta'ala. Kita jangan sombong dengan dia sebab kita tak mampu lawan dia. Ni Allah sebut dalam Quran. Kalau kita sakit, siapa yang sembuhkan kita? Allah kata, aku yang sembuhkan. Kita lapar, siapa bagi makan? Allah kata, aku bagi makan. Kita ingat kita ada duit, boleh makan. Tak. Tak, tuan-tuan. Allah mahu kita, Allah bagi kita rezeki, boleh makan. Allah bagi kita sihat. Allah bagi kita semua. Semua Allah bagi kita. Betul Allah kata, jika kamu nak hitung nikmat yang Allah bagi kat kita, jika kita nak hitung nikmat yang Allah bagi kat kita, la tuhsuha. Nescaya kita tak boleh hitung, banyak sangat. Nikmat yang Allah bagi kat kita banyak sangat. Allah bagi kita mata hari ni kita buat apa? Dah tak tengok Quran. Tak ada, kita tengok benda lain. Kita tengok telefon tak berhenti tuan-tuan. Tengok telefon siang malam pagi petang, nak tidur telefon lagi, bangun tidur telefon lagi. Quran kita tak tengok apa hari ni. Tuan-tuan, kalau Quran ni dia boleh bercakap, Quran yang duduk rumah kita tu kan, kalau dia boleh bercakap, dia kata dia akan bercakap pasal apa hampa tinggalkan aku. Dia kata, pasal apa hampa tak peduli kan aku? Pasal apa hampa tak tengok aku? Pasal apa hampa tak mau pegang aku dah? Hampa tak suka kat aku ke? Pasal apa hampa tak peduli kat aku? Kalau Quran ni boleh bercakap, tapi dia tak boleh bercakap. Pasal apa hampa tak peduli kat aku? Biar aku dalam mari tu bertahun-tahun. Kalau dia boleh cakap, dia bercakap dengan kita. Tapi tak boleh cakap tentang kita pula. Kalau dia boleh cakap tentang kita, peluk tak mau lepas. Dia dah. Tapi dia tak boleh cakap. Kita dah tinggalkan dia lama. Lama tinggal. Pasal apa saya tekan benar. Besok Nabi kata dalam kubur, ada satu
pemuda yang akan teman dengan kita, ada satu orang yang akan teman dengan kita. Kita terkejut tuan-tuan. Kalau kita orang lelaki simpan dalam liang, bini kita pun tinggal, dia bukan boleh tunggu kita. Yalah. Dia sak, dia usap-usap kita punya batu nisan. Eh. Kalau isteri kita mati, tok lelaki kita bukan tunggu kita. Yalah. Orang perempuan mati, tok lelaki tak tunggu, dia usap-usap, dia tanya janda mana, dia kata jadi pilihan. Duduk usap-usap, duduk berkira apa. Semua orang tinggal kita. Semua orang tinggal kita. Anak kita tinggal, semua tinggal. Kawan baik kita, hidup sembang kedai kopi, siang malam, pagi petang, lepas balik masjid, lepas isyak, jom kita pergi. Kita pergi ya, sahab, kedai Zainab. Kan? Minum kopi, ya. Kedai usuk, ya. Kedai apa, ya. Entah lah, belum balik rumah, tak pergi balik dalam rumah lagi. Tak boleh keluar lah. Semua tinggalkan kita. Tiba-tiba mai satu orang dalam kubur kita. Cantik lah, ya mak. Pemuda yang juga cantik. Tak terkejut. Tak tanya kat dia, hang siapa? Dia kata, wah, hang tak kenal aku, kata. Hang tak kenal aku, kata. Kata. Ish, kata, jangan nak melawak lah, kata. Janganlah bergurau, janganlah melawak, dia kata. Kita kata lah. Dalam liang tu, macam tu lah. Dalam hadis tak sebut macam tu. Nah. Cuba cerita betul-betul ni, kita hang ni siapa, babak main dia. Aku ni, dia kata, masa semua orang tak peduli kat aku, hang seorang yang peduli kat aku. Aku ni, dia kata, masa dalam dunia dulu, semua orang tinggalkan aku. Semua orang tak mau pegang aku, tak mau peduli kat aku, tengok kat aku, kelin pun tak mau, pandang pun tak mau. Hang seorang sajalah, duk pegang aku, duk peluk aku. Tak kata siapa. Akulah Quran. Hari ini dia kata Allah perintahkan kepada aku jadi teman kepada hang sampai hari kiamat. Tuan-tuan, kita dalam liang besok tak sunyi. Ya? Kita ada kawan. Kalau mau ada kawan dalam liang besok, jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran, tuan-tuan. Quran ini akan jadi sahabat kita dalam liang lahat. Hari-hari tak boleh baca banyak, baca sikit Quran, jadilah. Tak mampu baca sikit, tuan-tuan, kita ambil Quran, kita ambil Quran. Duk kalut sangat, yalah, lebih kerja. Kan? Lebih kerja, kalut. Sibuklah kalut sangat, ambil Quran tu. Tengok dia. Tengok sah, tengok sah. Beritahu dengan Quran, Quran, aku hari ini tak dan sungguh, kerana aku kalut sungguh dengan dunia ni. Kata. Aku tak dan nak baca hang. Aku dan pegang, aku dan tengok hang je. Tapi aku janji balik saat ni, aku ambil balik, aku akan baca hang balik. Aku berjanji lah. Kata kat tu. Supaya apa? Supaya tiap-tiap hari cahaya Al-Quran itu ada di dalam hati kita. Ketika tuan-tuan, kita mula redah diri dengan Allah. Masa tu Allah campak dalam hati kita tiga perangai, tiga sifat, tiga tabiat. Apa dia tuan-tuan? Pertama, kita terasa lemah. Kita sedar yang kita ni tak ada upaya nak buat apa-apa. Pasal nak tentang, bila kita nak buat baik, kita rasa lemah sangat.
kita nak tinggal benda jahat pun kita rasa lemah sangat. Masa tu kita terasa. Terasa yang kita ni lemah. Kita baru sedar yang kita ni lemah. Ketika kita mula sedar kita lemah, tuan-tuan, masa tu mai kat kita apa dia sifat dia. Kita mula tak mau tinggalkan Allah. Kita mula tak mau tinggalkan dia. Sebab kita rasa kita lemah. Ya Allah, aku nak bangun malam sampai lah aku tak mampu kata. Berdaya bukan susah pun. Kita boleh bangun pukul 2, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Tunggu buah terian. Boleh kita. Jatuh sebiji, boleh bangun. Tak. Kalau tak bangun, dia kata, tak boleh kat aku, dia kata. Boleh kat orang lain. Tapi kita tak boleh bangun malam. Walau Allah pujuk kita dalam Quran. Allah kata apa? Fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah pujuk ya. Ayat ni ayat pujuk tuan-tuan. Allah kata tahajjudlah ya Allah. Nafilatan lak 2/3 malam. Asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau mau duduk pada tempat yang terpuji, duk mau duduk pada tempat baik, nak jadi orang baik, nak duduk tempat baik, Allah kata tahajjudlah. Allah pujuk kita dalam Quran. Sayangnya Allah kat kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita terjaga 2-3 pagi tak ada pasal, saja-saja terjaga. Kita saja-saja terjaga 2-3 pagi kata je. Kita buat apa? Kita tak boleh nak ambil sembahyang, tak boleh nak sujud dengan Tuhan. Kita tak mau tuan-tuan. Walaupun Allah kejutkan kita sebagai tanda kasihnya Allah kepada kita. Bila kita rendah diri dengan Allah, kita mula rasa kita ni bodoh. Bodohlah tuan-tuan, 60 tahun ligan dunia ni. Kita ligan-ligan, kita tinggal. Betul tak? Kita ligan-ligan, benda kita ligan ni tinggal. Kereta tinggal. Saya main masjid tuan-tuan. Saya ni apa? Alpat kan boleh payah. Mati tak bawa kereta tu. Peti akhir tu tak bawa. Tinggal. Tinggal. Rumah kita tinggal. Tanah kita tinggal. Duit kita tinggal. Langkawi ni tanah mahal. Sampai bergaduh adik-beradik tu. Satu inci pun kira. Satu inci ni, ini adalah. Tak boleh satu inci ni. Satu inci ni banyak ratus ni. Dia main kaki lah. Tuan-tuan, tu semua kita nak tinggal. Yang kita bawa apa besok? Ni, kita duduk malam ni. Malaikat dia tulis. Dia tulis. Duk tulis. Dia kira ibadat, dia kira amal soleh bila hati kita ikhlas. Tapi kalau hati kita tak ikhlas, dia tak dikirakan amal soleh. Hati kita ikhlas tak duduk dalam masjid malam ni. Hati kita betul-betul ikhlas. Aku duduk ni sebabnya aku sayang Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Dalam hidup tuan-tuan, berapa kali
tuan-tuan cakap dengan Allah macam tu. Bangun tahajud. Dah cakap dengan Allah. Ya Allah, aku sayang engkau. Pasal apa kena cakap? Sebab kita buat jahat, dia tak marah kaidah. Kita buat maksiat, dia tak tahan makan minum kita. Kita lalai dengan Allah, dia tak azab kita. Sampai Nabi kata apa? Nabi kata, pintu taubat ini akan tutup dua masa. Pertama, bila nyawa sampai di, kita panggil apa? Lengkung. Betul ya? Bahasa kita atau halkum. Hadis dipanggil gharghah. Dalam Quran dipanggil taraqi. Dah. Ni ada budak hafiz ni. Taraqi. Dah ada ayat kan? Ayat dalam surah Al-Qiyamah. Kalau tak silap saya. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa wa zanna annahu al-firaq. Allah kata apa? Kalla idza balaghatit taraqi. Bila nyawa sampai di rengkung ni, Allah kata apa? Wa qila man raqa. Siapa yang boleh sembuh kan? Bila nyawa sampai rengkung ni, Allah kata apa kat kita? Wa qila man raqa. Siapa yang boleh tahan nyawa ni keluar? Wa zanna annahu al-firaq waltaffati as-saqu bis-saq. Tuan-tuan, itu dia. Nak abak mai. Nabi kata pintu taubat ni tutup dua masa. Satu, nyawa sampai rengkung. Dua, bila matahari terbit sebelah barat. Saya tak mau cerita nyawa sampai rengkung. Saya tak mau cerita matahari terbit sebelah barat. Dua hadis ni saya nak ambil daripada Allah ni. Cukup sayang kita. Kita buat nakal, kita buat jahat, kita tak mau sembahyang sunat, kita tak mau baca Quran, kita tak mau zikir. Dia tunggu kita. Aku tunggu hampa. Sampai bila aku tunggu hampa? Ini kalau cakap bahasa kita lah. Aku tunggu hamba. Sampai bila aku tunggu hamba? Sampai nyawa sampai rengkung. Takat nyawa sampai rengkung dah. Nyawa sampai rengkung dah. Masa tu tak ada dah. Aku tak boleh dah. Sebab aku bagi masa lama dah. Aku tunggu hamba. Balik pada aku balik. Aku tunggu hampa, kut-kutlah hampa nak minta ampun dengan ku. Kut-kutlah hampa nak jadi baik. Kut-kutlah hampa nak sedar diri. Dah lama tak sembahyang sunat maghrib, sembahyang sunat isyak. Kut-kutlah nak sedar diri. Kut-kutlah nak sedar diri. Lama dah umur masuk 60 tak mampu nak sembahyang malam. Tak mampu nak sembahyang witir, mujuklah dah bulan Ramadan. Bolehlah witir setahun sekali. Kalau tak ada Ramadan, tak ada witir semua hidup. Aku tunggu. Aku tunggu hamba aku untuk minta kembali kepada aku. Tapi malangnya kita terus degil dengan Allah.
Allah duk tunggu kita tiap-tiap malam. Allah tunggu suara kita. Allah tunggu sujud kita. Allah tunggu doa kita. Allah tunggu suara kita untuk baca Al-Quran. Ampa mau tak? Ampa lantunkan kalam aku dalam hidup ni? Ampa maukah ampa baca kalam aku setiap hari? Atau ampa sibuk baca kalam makhluk setiap hari? Kalam makhluk pada dia, WhatsApp. 20 grup kita. 20 grup tuan-tuan. Mampu tak kita? Tuan-tuan, boleh tak kita cakap dengan tuan? Tiap-tiap malam ni, kalau bangun, bangun, kita cakap dengan Allah, ya Allah, aku sayang kau, ya Allah. Ya Allah, aku cukup sayang kau. Ya Allah, aku sangat sayang pada engkau, ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan, kan ada hadis kan, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya kan, wa rasula kan. Mudah-mudahan kita baca zikir tu Allah redha kat kita hari-hari. Mudah-mudahan hari-hari kita cakap dengan Allah, ya Allah, aku sayangkan engkau, ya Allah. Aku kasih dengan engkau, ya Allah. Aku sayang sungguh dekat engkau, ya Allah. Walaupun aku ni tak apa nak baik, kau tetap baik dengan aku dalam hidup ni. Mudah-mudahan setiap kali kita bercakap dengan Allah, Allah sayang kat kita. Nak buat apa Allah sayang kita? Bila Allah sayang kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kita orang yang takut dekat dia. Satu, bila Allah sayang kita, Allah jadikan kita ni orang yang hati kita kaya. Kita mula tak tamak dengan dunia. Kita bukan tak mau dunia. Dunia ni mesti ada. Kita mau makan sebab kita masih hidup lagi. Tapi kita tak tamak macam orang lain sampai kita lupa dengan Allah Ta'ala. Bila Allah sayang kita, Nabi kata apa? Kita mula diikhlaskan dalam amalan. Kita jadi ikhlas. Ya Allah, aku buat semua benda ni sebab aku tak mampu nak balas semua kebaikan kau pada aku. Kita semayang maghrib. Ya Allah, aku tak mampu nak balas kebaikan kau pada aku hari ini. Kita boleh makan hari ini. Kita boleh minum pagi hari ini. Kan? Malam tak kira kita boleh makan. Kan? Ya Allah, baiknya semua. Kan? Walaupun aku masih tak tinggal buat jahat. Mengumpat tak tinggal. Asal dengki tak tinggal. Berkelahi tak tinggal. Tapi cukup baiklah, ya Allah. Baiknya sungguh kau dengan aku ni, ya Rahman Rahim. Baik, tuan-tuan. Nah, 8.40. Ketika kita dengar hadis ni, saya nak berhenti ni. Cukuplah, bukan ni. Lama-lama. Ketika kita dengar hadis ni tentang apa yang jadi kat kita, kita mula rasa takut. Takut-takut tak boleh mati dalam Islam. Ni Allah pesan kat kita. Ni Al-Quran ni tentang Allah pesan kat kita dalam surah Al-Imran ayat 102. Ayat ni selalu Pak Katib baca. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Cuba tengok betul-betul ayat ni. Tengok betul-betul. يا أيها الذين آمنوا. Allah kata. Kita bagi makna bahasa kita, bahasa Melayu ni senang.
Wahai orang beriman, Allah lah. Orang yang percaya kat aku, orang percaya kat Nabi, orang percaya kat akhirat, orang percaya kat malaikat, orang percaya kat kitab. Allah kata apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah Allah, betul-betul jangan main-main. Takutlah kepada Allah, haqqa tuqatih. Kemudian Allah kata apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah pesan dekat kita. Allah kata jangan mati melainkan dalam Islam. Ni. Saya nak abang dengan tuan-tuan, Allah ni baik dengan kita. Sampai mati pun Allah pesan dekat kita. Baiknya Allah dekat kita sampai hai mati pun Allah bagi tahu kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah kata apa? Jangan mati, kata, melainkan kamu mati dalam Islam. Kalau nak mati dalam Islam, buat benda Allah suruh, tinggal benda Allah suruh tinggal. Ha. Apa benda Tuhan suruh buat, buat. Apa benda Tuhan suruh tinggal, tinggal. Semayang Tuhan suruh buat, mengumpat Tuhan suruh tinggal. Nah. Puasa Tuhan suruh buat, dengki Tuhan suruh tinggal. Zakat Tuhan suruh buat. Nah. Berkelahi Tuhan suruh tinggal. Nah. Umrah Tuhan suruh buat. Nah. Buat sangka dengan orang. Rasa diri baik. Tuhan suruh tinggal. Nah. Jangan buat amalan tapi tak tinggal benda jahat. Rugi. Nah. Rugi tuan-tuan. Buat. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita berjaya. Ini akhir. Saya nak berhenti. Ya. Nak berhenti sebab nak terkencin. Salah enjin lama. Tuan-tuan tak apalah. Rasa nak terkencin boleh keluar. Pergi kencin. Saat masuk balik. Terkencin. Saya tengok dua tiga kali. Tapi saya ni kalau berhenti, berhenti terus. Nak buat macam ni. Kita berjaya ikut sunnah ni, ikut pakaian. Serban, jubah, jaya. Ya. Tapi mulut kita tak berjaya ikut Nabi. Mata kita tak berjaya ikut Nabi. Telinga kita tak berjaya ikut Nabi. Tangan kita tak berjaya ikut Nabi. Hati kita tak berjaya ikut hati Nabi. Mana hati Nabi? Nabi ni tak pernah dendam ke orang. Macam mana tuan-tuan? Nabi ni tak pernah benci orang. Ni hati Nabi ni. Nabi ni cukup sayang kat semua orang. Kita tak lahir lagi. Nabi habaq dengan sahabat-sahabat. Nabi kata, kalau lah, hampa panjang umur, amailah. Hampa jumpa, nanti besok umat akhir zaman, dia ni orang orang paling hebat. Nabi kata. Sahabat tanya, ada orang hebat pada kami? Ada. Sahabat tanya, siapa dia? Mereka, Nabi kata, umat aku ni, dia tak pernah tengok aku. Dia tak pernah jumpa aku. Tapi mereka ni beriman dengan aku, mereka sayang aku. Kita tak pernah jumpa Nabi, tak pernah tengok Nabi. Tapi kita beriman dengan Nabi.
Tidak tuan-tuan. Kita sayang dengan Nabi. Tidak. Tanda sayang kita mana? Kita berkumpul duit. Pelan-pelan. Tidak. Kita pergi jumpa Nabi. Mana? Kita pergi jumpa Nabi kat mana? Kita pergi Madinah, betul tak? Kita pergi Madinah, tak nampak batang tubuh Nabi. Tak nampak. Betul kan? Tak nampak apa? Tak nampak kubah hijau kan? Tak sampai-sampai dia nampak kubah hijau tu, kita bersabar. Kita sampai saja Madinah. Sampai saja bumi Madinah. Nampak saja kubah hijau tu, tuan-tuan rasa apa? Rasa apa yang rasa saya rasa, yang tuan-tuan rasa sama. Tak pi lagi, kita tak pi lagi duduk tebah baru. Kita baru duduk atas bas tuan-tuan. Atas bas ni kita nampak ah. Kat Masjid Nabi ni kita nampak ah kubah hijau. Kita tak boleh tahan lah. Kita duduk atas bas ni kita dah teriak sebenarnya. Kita cakap dengan isteri kita, kita cakap dengan kawan-kawan kita, itulah kubah Nabi. Itulah makam Nabi. Aku nanti aku nak pergi sana. Aku nak pergi sana. Aku nak duduk depan-depan. Tidak dah. Tidak, tuan-tuan. Apa yang saya rasa, apa yang tuan-tuan rasa, sama. Apa yang kita buat dalam hidup ini, kita kumpul duit. Kita sanggup simpan sikit-sikit. Semata-mata kita nak pergi. Nak pergi tengok tu saya. Patut Nabi sayang kita. Patut Nabi ni sayang kat kita. Cumanya pada akhir kuliah saya, kita yang kerap pi Madinah, kerap pi tengok kubah hijau. Tuan-tuan, kalau kita tengok kubah tu, kita pun tak boleh tahan air mata kita. Tuan-tuan tak mahukan niat dalam hati, ya Allah, aku banyak kali tengok kubah ni, tapi aku tak pernah jumpa Tuhan yang duduk di bawah kubah hijau. Guru saya pesan. Guru saya pesan ni. Guru saya pesan. Saya tanya kat dia, satu hari saya tanya kat dia. Saya tanya, ish, lepas 50 ni, berhenti lah. Kan pagi habis cerita ni, lah. Saya tanya kat dia, kata, tuan guru saya tak. Macam mana cara, kata, kita nak jumpa Nabi. Nak boleh tengok muka dia. Ya mak saya satu lah. Selain pada hang doa ni kata. Lahirkan rasa rindu hang pada dia. Sekuat mana rindu kita ni pada dia. Sebenarnya sebesar itulah harapan kita untuk bertemu dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang saya cukup setakat ni yang saya boleh simbang-simbang dengan tuan-tuan. Macam inilah cara orang bodoh cakap. Tak ada apa. Jadi kat pukul 9 lah. Belajar lah. Bodoh tu saya ni. Ceramah tak tengok jam. Jadi saya minta ampun, minta maaf kepada tuan-tuan semua lah. Minta maaf lah. Belajar. Minta maaf. Minta maaf banyak-banyak.
Jadi sebelum saya tutup ni, satu, tolong doakan saya. Saya mudah-mudahan Allah bagi saya jadi orang baik. Nah, tuan-tuan tak apa, tuan-tuan orang soleh. Saya bukan orang soleh. Saya ada usaha jadi baik. Ada usaha lagi jadi baik. Jadi baik. Kedua, tolong doakan isteri, anak-anak saya, menantu, cucu-cucu saya. Mudah-mudahan mereka jadi orang baik. Yang tu doa saya setiap malam. Untuk anak, isteri, cucu saya, adik-beradik saya. Mudah-mudahan mereka boleh jadi orang baik. Yang ketiga, tuan-tuan tolong doakan tiga-tiga madrasah kami. Dua di Selangor, macam mana yang MC kata. Dan satu di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu tu dalam pembinaan lagi. Lah tengah duk buat, tengah duk siapkan surau lagi. Ada lagi sikit-sikit lagi. Kemudian kita tengah nak buat asrama. Asrama tu keluasan 20,000 kaki. Tolong doakan Allah bagi mudah. Bagi mudah. Allah gerakkan hati orang Islam untuk bantu pembinaan. Daripada semua perkara. Daripada sudut dana dia. Apalah semua. Mudah-mudahan Allah pelihara. Tuan-tuan, untuk makluman, saya buat sekolah. Bukan saya macam nak cari duit, tak ada. Itu bukan tujuan saya. Sebab ia yuran dan saya tak ambil. Minta pun tak, tetap pun tak. Kalau saya nak cari duit, lama saya boleh cari duit. Satu kepala letak 300. Kadang sekolah saya sampai 300 orang, sampai 200 orang. Tapi saya tak letak satu sen pun. Nak bagi, bagi. Tak bagi sudah. Sampai kesudah, tak bagi. Sebab itu penutup lah. Tapi kita buat kerja agama. Kerja agama ni, kita bukan mau dari makhluk. Kita mau dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa saya buat ni, besok Allah kira yang ni amal soleh. Itu kan? Tuan-tuan tolong doa. Mudah-mudahan Allah hantar tentera-tentera dia untuk bangunkan madrasah. Saya tak tahu siapa Allah jentik hati-hati mereka untuk laburkan hartanya jalan Allah. Dan saya tak tahu. Saya kalau buat tabung pun, saya harap boleh dapat dana pembangunan. Bukan boleh dapat pun. Ini pengalaman saya, tuan-tuan. Saya mengajaklah 35 tahun. 34 tahun. Mula dari tahun 89. 90 lah. 33 tahun. Tak boleh, tuan-tuan. Cuma saya minta tuan-tuan tolong doa. Allah berikan hidayah pada semua hati umat Islam. Supaya mereka dapat bantu agama Allah. Mana ada reta dengan reta. Mana ada akal dengan akal. Mana ada tenaga dengan tenaga. InsyaAllah. Itu dia. Ya? Dan akhir kalam saya. Saya akhirkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Kami tadahkan dua tangan kami, ya Allah. Kami mengaku kami lemah, ya Allah. Kami mengaku kami salah. Kami mengaku kami silap. Kami mengaku kami lalai dalam hidup ini, ya Arhamar Rahim. Malam ni, ya Allah, dengan hati yang penuh rasa salah, dengan penuh rasa silap, dengan penuh rasa rendah diri dan hinanya kami di hadapan kau, kami mohon kepada kau, ya Allah, tolonglah pimpin kami semula agar kami dapat jadi orang baik dalam hidup ni. Dan semoga akhir hidup kami dapat menjadi hamba yang baik. Dan kami dapat mati dalam keadaan yang baik, ya Allah. Ya Allah, walaupun kami telah sia-siakan umur kami, umur muda kami, umur hak lepas, ya Allah, yang kami tak boleh ambil balik umur tu, ya Arhamar Rahimin. Malam ni dengan rasa hinanya, kami mengaku kami silap apa yang pernah kami buat, ya Allah. Ya Allah, tolonglah
bagi kat kami peluang yang kedua semula, ya arhamar rahimin. Bagi kami peluang, ya Allah, tolonglah bagi kami balik peluang tu. Jangan kami terus lalai dan sesat dengan kehidupan ni. Kami tak kuat, ya Allah. Kami tak kuat, ya Allah. Kami tak kuat, ya arhamar rahimin. Kami hanya engkau saja, ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolonglah selesaikan masalah dalam hidup kami. Jika kami sakit, ya Allah, tolonglah sembuhkan. Karena engkau yang maha penyembuh. Ya Allah, segala keluh kesah dalam hati kami sehinggakan menyebabkan keluh kesah itu kami ragu dengan engkau, ya arhamar rahimin. Tolong angkat keluh kesah itu, ya Allah, agar keyakinan kami tidak kurang langsung kepada engkau, ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika saat kami mula ragu dengan engkau, ya Allah, tolonglah maafkan kami. Tolong perbetul kami, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.